Nampak tuan-tuan? Sebab tu jangan pandang rendah, jangan pandang hina dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Pada Allah, kemungkinan mereka boleh berubah dalam sekelip mata. Karena maksiat yang mereka lakukan, kemungkinan boleh menyebabkan mereka dekat dengan Allah. Taat yang kita lakukan mungkin menyebabkan kita terkabur. Taat mungkin menyebabkan kita terkabur. Bukan saya suruh buat maksiat, tidak. Jadi kita, oh lebih itu buat maksiat dah lepas ni. Tak. Maksud saya, jangan jadikan taat kita itu sebab takabur kepada Allah. Sebab takabur kepada hamba Allah Ta'ala yang lain. Kita rasa kita yang paling baik, orang lain semua tak baik. Sebab itu kata Nabi SAW, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang kata dia manusia ini semuanya telah hancur, semua telah rosak, maka sebenarnya yang rosak yang mengatakan itu, kata Nabi. Karena apa? Karena yang mengatakan tersebut, dia memandang dirinya diri yang terbaik. Dia tidak memandang orang lain ini yang baik. Sedangkan hakikat, orang yang tidak baik sangka dengan orang lain ni kerana dia baik sangka dengan diri dia. Betul tak? Dia tak baik sangka dengan orang lain sebab apa? Sebab dia baik sangka dengan diri dia saja. Dia rasa diri dia saja baik. Orang lain semua tak baik. Karena tu dia akan buruk sangka dengan orang. Orang yang baik sangka dengan orang kerana dia buruk sangka dengan diri dia. Dia menganggap diri dia yang paling lemah. Orang lain semua baik-baik. Ini orang yang dekat dengan Allah.